Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang bro. Bertemu lagi dengan Wahyu di channel bro. Nah, kali ini saya akan memperlihatkan cara membuat gantungan baju dari kayu. Gantungan baju sederhana ya bro. Nah, bagaimana caranya? Mari kita lihat saja bro. Oke. Seperti ini guys. Kita potong kayu sepanjang kira-kira lah ya, saya pakai kira-kira saja. Ini saya pakai 45 cm ya bro. Nah, tinggal kita ukur dari sini, dari ujung sini ke sini sekitar 2,5 cm ya bro. Seperti ini bro caranya bro. Ini 2,5 cm bro. Nah, terus yang sini dibagi 10-10 bro. Nah, kalau udah 2,5 cm dari samping bro, kita garis bro seperti ini bro. Nah, kita garis seperti ini ya bro. Oke bro, 10 cm bro dari garis pertama, 10 cm bro. Garis kedua juga 10 cm bro. Nah, ini 2,5 cm, 2,5 cm lagi bro dari ujung yang sebelah. Nah, ini 2,5 cm ya bro. Nah, ini garis pertama dan ini 10 cm. Hasilnya seperti ini bro. Kita garis bro, 10-10 ya bro. 10 cm, 10 cm, dan ini juga 10 cm ya bro. Seperti ini bro garisnya bro, 1, 2, 3, dan 4. Ini ya bro, jelas ya bro. Mana, nah ini 4, nah ini satu lagi 5 ya bro. Nah, tinggal kita lusut seperti ini bro biar ketinggiannya sama bro. Nah, ini alat untuk sebenarnya untuk penggaris ya bro, biar sama seperti ini bro. Terus kita bur saja bro. Dulu bro supaya filmnya jadi agak mereng, kita ganjel dulu bro di sini bro. Nah, udah mereng seperti ini, tinggal kita bur ya bro. Ini dibur seperti ini bro.
susah ya bro. Tiga. Bor seperti ini ya bro, tinggal kita masukin ini, masukin bambunya bro. Kita pakai bambu saja ya bro. Saya rapikan dulu bro. Ini cara membuat gantungan baju dengan cara yang sederhana ya bro. Nah, ini bro. Ini bro, nah, seperti ini ya bro. Lalu kalian potong bro. Bro, kalau kalian takut ini lepas, ini tinggal kalian lem saja ya bro. Nah ini berapa ya tadi, 3,5 cm bro. Mari kita potong 3,5 cm bro. Ini 3,5 cm. Buat gantungan baju dengan cara sederhana ya bro. 3,5 cm lagi bro. Ini bro 3,5 cm bro. Tiga setengah senti lagi. Nah, ini raut saja bro, seperti ini bro. Ini masih kebesaran bro. Masih besaran bro, sedikit lagi bro. Nah,
Siap, bro. Tinggal kita masukin lagi, bro. Tiga setengah senti lagi, bro. Ya kalau biasanya kalau orang-orang kaya mengandalkan toko yang instan yang udah jadi, tapi kalau saya, menurut saya ini hanya kreatif saja, bro. Membuat gantungan baju dari kayu yang sederhana, paling-paling sederhana ini, bro. Yang paling sederhana seperti ini, bro, jadinya, bro. Ya, bro. Ini pakai bambu, bro. Ini, bro. Nah, tinggal kita bor lagi buat lubang untuk buat candelan, ya, bro. Terserah kalian mau berapa senti, saya pakai 7 senti aja, bro. Ini ya, bro. Dari sini juga 7 senti, bro. Nah, kita pakai ini lagi, bro, buat buat garisnya, bro. Ini kayaknya kedalaman apa ya, bro? Saya bikin ini dari sini 1,5 cm saja, bro. Ya, jadi pakai yang tadi lusut. Ini 1,5 cm ya, bro. Mari kita lubangi, bro. Jadi, bro, tinggal kita pasang ya, bro, seperti ini. Pemasangannya seperti ini, bro. Nah, seumpama ini tembok atau belakang pintu lemari lah ya, bro. Nah, ini seperti ini, bro. Jadi seperti ini. Ini, bro, seperti ini, bro. Sudah jadi, bro. Gantungan baju dengan sederhana ya, bro. Dan terlihat mereng, bro. Seperti ini, bro.
anggap saja ini papan lemari ya, bro. Coba lihat, ini gantungan baju. Coba kita menggantung apa ya, bro? Nah, dulu. Menggantungkan kunci, bro, di sini, bro. Tuh, jadi kan, bro. Bagaimana tutorial saya, bro, kali ini, bro? Ya, cuma seperti inilah, bro, yang saya perlihatkan pada kalian semua, ya, bro. Semoga bermanfaat. Cukup sekian dulu, bro. Semoga bermanfaat video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe dan like videonya ya, bro. Terima kasih.